Halo teman-teman, welcome back. Selamat datang kembali di Kecot Custom Garage. Oke, teman-teman, kali ini lagi ngapain kali ini nih? Nurunin bodi belakang Ninja R. Ush. Biar ala-ala Tailun ngono kok Tailun. Oke, teman-teman. Kali ini kita mau coba ini ya. Nurunin rangka di bagian belakangnya. Ini kan rangka Ninja R ya. Ini karena kebutuhan untuk drag ya. Kebutuhan untuk drag. Terus dirasa sama si joki ya. Sama si joki kayaknya posisi rangka belakang ini kurang turun. Jadi untuk kali ini di sini kita coba mau nurunin rangka belakang. Nanti di rangka belakangnya ini kita turunin kemungkinan pirang senti, telung senti ya, lebih ya, telung senti lebih, tau kono? 5 senti lah, 5 sentian lebih lah, is kurang lebih 5 sentian mungkin nanti kita dimal kita turunkan nanti segimana mungkin buat dinaikin itu nyaman lah ya, kurang lebih 5 sentian lah ya, 5 sentian ya. Jadi sapi rongkok lunas ya, lunas tadi ini kira-kira rongkok yang ya 5 senti lebih. Jadi ini nanti mulai dari sini ya, dari sini ini nanti kita potong putus del kanan kiri, kita potong, kita coak. Nanti di sini ini ya tetap cuma kita panasin aja, kita panasin langsung kita tekuk ke belakang. Ini potong lagi, pokok dari bagian samping sini ini kita potong, terus samping kiri kanan, baru nanti kita setelah kita potong di sini kita panasin, baru nanti kita pukul turun ke bawah. Oke, jadi kurang lebih itu gambarannya ya teman-teman. Oke, jadi simak terus video ini sampai rangkanya selesai. Nanti kan bisa terlihat seperti apa perubahannya. Untuk pemotongan nanti tepat di bagian sini. Di sini kita potong kanan kiri. Setelah dipotong, ini kita panasin, baru nanti kita las lagi ya. Iya, iya nek wis kepotong, Bos. Ya duduk nasi lo kering kok. Nah, ya opret. Oke, lanjut kita potong dulu rangkanya. Bismillah. Oke, lanjut. Kita potong dulu, teman-teman. Thank you.
Semangat guys, semangat, semangat. Halo Mbak Obeng. Halo Ajay. Obengnya lho ndak, Beng Beng. Halo Ajay Pak. Pak, halo teman. Halo Nenade. Oke, ini jadi apa kondisi setelah rangkanya dipotong ya teman-teman. Saya ini jaraknya piro? Jaraknya dure, berang senti. Kenceng loh, telur piro no? 2-3. Nah, ini sebelum kita turunin di angka 23 cm ya teman-teman. Oke lanjut, ini kita potong, kita panasi dulu. Kita panasi, baru nanti kita pukul yang di bagian belakang ya. Oke lanjut. Waduh, blandernya kok kayak ngono bos, blandernya. Blanderin di bos. Apa blanderin pirang jam minggu kok mana sih bayi blanderin? Aduh, aduh. Ah, kak murup pisan. Aduh. Pirang jam minggu. Siap-siap. Belai bisa. Anak ada mbak di sana. Yo pindah. Wih.
Demet dong, guyu didik amat, mesem didik amat. Iya. Jadi ini bos ini bos. Oh, Pak Jogi. Cemet piro, cemet piro? Cemet 02. Cemet 02. Wah, siap-siap ya. Coba met gebuk titik. Umpak notok e penek ngek ngono. Ngek ngono. Oke, alon kacatna. Terus ngudune. Sik, sabar, sabar, urang panas. Nih. Ini sore ya. Wah, kita kena tangannya penuh. Kok ono? Penuh. Iya. Kurang. Namanya motor di kok. Nah, bisa mampu rani dek teman-teman, ini sudah proses penurunan ya. Yang sebelah sana tadi sedikit digerenda lagi biar bisa lebih turun lagi.
Siap. Oke. Oke. Bobotmu piro, Bos? 30. Oke, terus. Kono nyampe ya, ini baru nyampe. Yang kok ambek diukur lewat terpas kiri kanane. Sabar guys, kita menunggu guys turunnya. Tunggu lagi tuh met, sikat kawat met. Gak ketutupan cat arek iki, nakal iki lho. Panas ya kak, langsung mau kesini. Ini amin cat ya, iya no. Kamu kurang ya mil ya? Enggak, pas. Oh, sebelum dilas pastikan bodinya, rangka kiri kanannya lurus ya teman-teman. Oke, ini udah selesai ya, mau kita las dulu. Jadi yang tadi kita potong ini, setelah kita apa, tentuin turunnya berapa senti, ini bekas rangkanya kita pasang lagi ya, nanti baru kita las. Kurang lebih turunnya pirang senti ki? Ukur, coba ukur. 13,5. Iku piro ki? 13,5. Oke, kurang lebih ini di angka 13,5. Jadi tadi sebelum kita turunin di angka 23, jadi turun 9,5. 10,5. 10,5. 10 tambah dia. 13,5 dadi 9,5 mudune. Duh, hitung-hitung kok bingung ya Allah. Oke, lanjut ini kita las dulu baru nanti kita sepil hasilnya lagi ya, teman-teman.
Oke Lur, ini udah selesai ya, kita sepil hasilnya. Nah, kurang lebih penampilannya jadi seperti ini. Sih, rodok rono geser. Oh, tambah gitu. Nah. Jadi lebih turun yang bagian belakang ya. Biar enak bawahnya, biar enak buat apa? Gaya Superman. Ini kemarin yang kita potong ya, ini udah rapi, udah kita cat juga kemarin. Oke, kurang lebih seperti itu dulu ya Lur, untuk video kali ini. Bila kalian suka dengan video kali ini, bisa kalian like, komen, share, dan juga subscribe ya. Oke teman-teman, selamat berkarya, selamat mencoba, dan tetap dukung terus dunia modifikasi di Indonesia. Bye bye.